Ibu baru pulang ini. Iya, enggak tapi enggak jadi. Gede banget. Iya. Nur, kapan kamu mau nyusul seperti Alimah? Nur, jangan tuh kawan lama nanya bilo kan nyusul dan kelamu-lamu. Cari laki-laki yang mapan, kayo biasa nang hati Nur tuh. Nur suka. Ya pulang. Terima kasih Uni. Iya, sampai jumpa besok ya. Uni. Nur. Kapan nyusul? Ya, nanti keburu jadi perawan tua. Hati-hati ya. Hati-hati ya, sampai besok. Sampai besok. Hati-hati ya. Iya. Nur, kamu masih sama Samsul? Buruan, nikah. Hati-hati yo, sampai besok. Sampai besok ya, hati-hati di jalan. Hati-hati. Ya. Ya. Oh ya. Hati-hati. Sampai besok. Waalaikumsalam. Nur. Umur lah bertambah. Capek lah cari jodoh. Ya, Teh. Hati-hati, ya, Teh. Ya. Kau masih nulis itu, Nur? Percuma nggak sih kau tulis cita-citamu di buku itu? Nanti kan kalau menikah berhenti sama seperti aku. Alimah. Lembaran buku cita-cita aku itu nggak akan habis cuma karena nikah. Emang hidup kamu berhenti di situ aja? Ya enggak sih. Tapi Nur, takdir wanita itu bukan jadi seorang istri. Jadi ibu. Sekarang coba kau tanya. Kau pilih cita-cita atau menikah? Ayo, yang mana? Alimah. Ini tuh bukan tentang nikahnya. Tapi, menurut aku ya. Cita-cita itu hanya bisa kandas waktu kita berhenti bernafas. Setuju. Tapi ya Nur, memang dari dulu pemikiranmu itu selalu paling berbeda dari keluarga kita. Wanita seharusnya juga bebas memilih impian apapun yang mereka mau dan cerita apapun yang ingin mereka tulis. Setuju? Setuju. Kata mereka, wanita sesungguhnya makhluk teristimewa, tercipta mulia, penuh kekuatan di dalam kesucian mereka. Tetapi nyatanya kau lihat saja nasib wanita, karena mereka tak bisa wanita berbuat apa tanpa mereka menghalangi langkah wanita.
Nur. Selendangnya teh suruh pakai di letak di mana? Tadi Nur pakai cuma agak panas teh. Jadi Nur, iko lo teh jatuh di bawah kursi. Si Nur kok tidak nio pakai selendangnya. Nio. Teh mandeh teh. Si Nur kok sama anak kare kepala. Jangan kare-kare kepalanya, dipakai selendangnya, dilape-lape, ya. Tolonglah ya, Teh, karena hari ke hari yang besar untuk Alima. Hari besar untuk Alima atau untuk Ete? Untuk Nur juga, Nur. Pokoknya hari ini, tolonglah bedenanya rancak, karena Ete akan memperkenalkan kamu dengan seorang yang mapan dan tinggi martabatnya. Sudah berapa kali, Nur? Sekarang berwenang, tak bisa lagi dia sembarangan. Hey, gila tuh kita kawin loh, pecah telur. Amit amit Sam, belum kawin udah pecah telur. kamu kapan nyusul Caipul Sam? Kasihan Nurbaya nungguin. Santai aja, kalian tahu sendiri kalau cinta tuh rela menunggu. Ah, basi. Kalau Nurbaya keburu dijodohin gimana? Amin. Masih mending kayak gitu, Bang. Nah, kalau udah keburu, loyo. Aneh hari oi menjamu bentah. Bentah dijamu adi ateh batu. Kurang tuwo janganlah Nur bentah. Padahal untuk kebaikanmu. Bila kau turuti maka akan bahagia hidupmu. Hai. Iya. Maaf. Makasih. Ya. Saya lihat deh. Kelihatan bahagia banget ya. Kenapa emang? Kamu juga mau ya? Mau apa? Itu. Nikah. Masih banyak cita-cita lain.
Tapi bukannya biasanya nih cita-cita wanita biasanya pengen cepet-cepet nikah. Terus maksud kamu cita-cita aku kayak cita-cita wanita biasa? Emang enggak ya? Kamu kali yang pengen cepet-cepet berdiri di situ. Nur, sebenarnya ada sesuatu yang mau aku ceritakan. Aku... Asik, berduaan aja nih. Tadinya... Sekarang ada kita. Udah kenyang. Nur. Ate. Perkenalkan, Iko keponakan Ambo, Siti Nurbaya, anak dari Baginda Sulaiman, yang punya surat kabar cakrawala. Onde mande, sabana rancak, sabana kamek. Kecantikan seperti ini bisa membuat pria mana saja terbius. Eh, itu Bung Meringi. Siapa tuh? Masa gak tau Bung Meringi? Perantauan asal Padang yang namanya Meringi kau gak tahu Sam. Sekarang dia pengusaha tergigit Pulau Jawa. Nurbaya ini juga pintar. Dia gemar sekali membaca. Dipastikan dia akan menjadi gadis yang sangat cerdas. Tujuan Nur baca buku itu untuk jadi jurnalis, bukan jadi istri orang itu. Dia itu orang Padang paling terpandang. Segudang hartanya, banyak wanitanya. Setinggi apapun ilmu wanita, pada akhirnya akan mengikuti kodratnya. Membahagiakan suami. Betul, Bu. Kodrat wanita tidak serendah pikiranmu, Bu. Para hadirin dan hadirat, serta dunsana sekalian, mari kita sambut bintang tamu istimewa kita, Dara Jelita. Soal Ete tadi, ya kamu tahu sendiri kan dia selalu pengen jodohin aku. Padahal kan dia udah tahu aku sama kamu. Mungkin karena aku bukan orang Minang ya? Apa sih kamu? Enggak, Ete tuh emang suka sok-sok ngatur hidup orang aja. Padahal kan hidup aku, pilihan aku. Kamu pernah kepikiran gak? Kalau misalnya hidup tanpa memilih, akan lebih gampang. Tinggal ikut nasib aja. Kalau hidup tuh gak milih, ya namanya bukan hidup dong, Sam. Oke. Kalau kayak gitu, kamu sanggup nanggung semua akibat dari pilihan kamu. Dia sanggup dong. Dia sanggup. Marilah kemari, hey kawan. Nur, coba tangan kamu. Kalau misalnya bukan kita yang harus memilih, kita tinggal bilang aja, takdir. Itu nggak masuk akal, Samsul Bahri. Nur, kamu ingat impianku gak? Yang mana? Aku ingat impian kamu. Apa? Kamu pengen jadi pengacara yang adil. Benar. Benar? Nur, sebenarnya impianku sudah terjawab. Aku dapat beasiswa untuk studi lanjut. Beasiswa? Serius? Di Belanda. Itu... But
berat untuk ku pergi, hatiku terbagi, ingin di sini. Semua bisa terjadi saat meninggalkan engkau sendiri. Bila kau harus pergi mengejar mimpi, aku mengerti. Jangan bersedih hati, kau akan kembali, kau tak sendiri. Haruslah kamu pergi ke sana demi mengejar cita-cita. Semua pilihan kita, kau pilih mimpimu, ku mimpiku, sementara waktu. Tak perlu engkau biru, karena ditinggal aku, jodoh pasti bertemu. Kita berdua akan bersama, karena kita berdua. Pilihan kita, kau pilih mimpimu, ku mimpiku, sementara waktu. Samsul dan Nurbaya telah memilih pilihan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok pulang duluan sih? Ayah kan mau kasih kesempatan biar Samsul tak perlu sungkan. Apaan sih? Ayah udah minum obat belum? Sudah. Kok masih pucat gini? Nur, ayahmu itu kuat. Mau panco? Nur gak kuat. Yan, bener ya udah minum obat ya? Sudah. Oke. Okay. Masih tentang prostitusi. Bukannya sudah berkali-kali ayah ulas itu? Nur. Ini surat cinta. Surat cinta ini akan terus ayah tulis sampai semua orang tahu jahatnya prostitusi. Ingat? Samui tapi jak indak mati, alu tata ruang patah tigo. Dalam lemah lembutnya, perempuan winang itu juga bisa kuat dan bisa menghancurkan kerasnya batu karang sekalipun. Perempuan Minang itu juga harus tahu, kopi ayahnya sudah habis. Ah, kopi mulu. Nurbaya ambilkan air putih saja ya, buat minum obat. Kopi, Nur. Air putih, ayah. Kopi tanpa... Air putih. Ada ya perempuan kayak gitu. Kalau gitu mah langsung sikat aja, bos. Sikat apa? Mending lu yang sikat tuh gigi. Si Isma nggak tahuan. Kalau mau dapat AWWT harus pakai aji-aji atuh. Saya teh kenal bos dukun hebat dari Klaten. Apa sih lu? Kemampuannya teh udah teruji klinis tahu. Saya teh pernah coba. Dia dukun hebat. Kenapa kamu sampai sekarang gak laku-laku, Yurais? Itu karena saya salah tulis nama. Harusnya saya tulisnya Dewi. Salah tulis nama jadi Dewo. Walah, Dewo Taman Edan? Dewo.
Bukan berdesis. Nurbaya. Hidupku tak akan tenang sebelum mendapatkannya. Bung Ringgi. Anton. Kenapa mukanya kusut gitu? Bung. Kabar buruk, Bung. Apa? Klub diprotes warga, Bung. Diprotes? Diprotes bagaimana? Artikel ini yang selalu manasin rakyat, Bung. Untuk menolak klub kita, Bung. Ini si Sulaiman, kan? Betul, Bung. Sudah sering dia bikin kritik soal prostitusi dan klub malam, Bung. Duduk. Sulaiman. Sulaiman dan Nurbaya. Mungkin saja ku bisa menyiapkan rencana untuk mereka berdua. Sulaiman dijatuhkan, Nur tak ada harapan. Namun datang pahlawan, Meringgihlah namanya. Berani dia lawan, tidak tahu siapa pemilik Taman Eden. Tak sadarkah dirinya kekuatan yang kupunya bisa bungkam semua yang mencoba melawan. Harta tahta wanita susah payah ku kumpulkan, kerja keras kedua tangan. Siapapun yang mengancam seperti si Sulaiman kan terima akibatnya. Setelah habis Sulaiman, Nur kan jadi sasaran. Anak gadis idaman kan jadi kepunyaan. Satu lagi wanita yang jadi kebanggaan. Puaslah keinginan karena aku telah punya. Segalanya agar bisa bahagia, semua ada harganya. Mata hati harus buta, ku halalkan segala cara agar ku punya semua harta tahta. Bung, kami sudah punya strategi. Nurbaya.